dah. Dulu jualan, saya jualan tabung gas. Begitu jualan tabung gas, saya pikir kalau tabung gas ya untungnya kecil, mendingan servis kompor, ngebantu tetangga juga supaya tetangga kompornya rusak, betulin di sini, gitu ceritanya. Nah terus kalau tetangga juga umpama nggak ada duit, nggak ada apa, servis kompor dia dibetulin juga, jadi ngebantu juga lah sama masyarakat. Hitung-hitung ibadah, gitu. Itu dari tahun berapa ya, Kong? Itu ya? Kira-kira tahun berapa, Kak? Oh iya, 2017. Itu udah mulai kompor kecil-kecilan. Pertama buka juga, engkau nggak dihargain, gratis dulu. Nanti takutnya orang komplain, oh ini kok satu kompor mahal-mahal rusak lagi. Tapi kalau gitu kan bisa tanggung jawab. Kenapa? Kan saya nggak dihargain, itu kan seikhlasnya. Jadi saya benerin, ya gitu ceritanya sampai sekarang. Hanya kadang-kadang orang ngomong, kok kompornya jalannya kecil, kok kompornya nggak mau nyala, gitu. Ini kompornya bisa dihargainya, baru kompor pulih. Jadi insya Allah kompor bisa diatasin semua. Sampai panggilan kemana-kemana kong datang, insya Allah. Itu paling jauh biasanya orang tuh? Sampai dari Sedudu Alam, Pondok Rajab, kadang-kadang ada juga yang dari Cibinong, yang dari Bogor juga ada. Itu di Bogor, di sana orang servis, terus dibawa ke sini. Jadi kong betulin, dia yang tanggung jawab. Jadi kong cuma servis doang. Jadi ada yang itulah. Jadi orang buka sendiri mungkin nggak bisa, betulin di sini. Untuk biayanya tuh kong biasanya? Biayanya kong diimbangin, umpama 50 sama dia nggak sampai 50, 40 nggak apa-apa. Tapi di daerah itu kompornya ada yang kompor 2 juta, ya paling kong 300 sampai 200, nggak terlalu gede lah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!